والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الجاهلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نرجو التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وترضيه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأخبر في الدارين آمين. ومن فصل إعزاز العلم ومن آدابه أن يتحكم وما يقتدى بحفظه أن لا يذل العلم ويذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يسر العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنه وحكايته في ذلك مشهورة. Di dalam memuliakan ilmu, guru harus sangat memuliakan ilmu lebih melebihi daripada para muridnya. Kalau guru kurang memuliakan ilmu, maka murid akan lebih kurang di dalam memuliakannya. Karena itu harus sangat memuliakan ilmu. Sehingga disebutkan mamin adab bihi al-muta'aqqiyah, termasuk adabnya guru yang harus sangat diperhatikan dan dijaga, Allah yudhillal ilma, jangan sampai menghinakan ilmu. Di antara cara menghinakan ilmu disebutkan di sini, payah dapat kita makani. Guru tersebut pergi ke satu tempat, yunsabu, di mana tempat itu dinisbatkan ilaman yang ta'alaman minhu, kepada orang yang belajar dari. Jadi guru itu jangan datang ke tempatnya murid, rumahnya, kantornya, tempat kemuliaannya, padepokannya ataupun istananya dan lain sebagainya. Jadi jangan tempat datang ke tempatnya orang yang belajar darinya untuk belajar di situ. Sekalipun yang belajar itu adalah khalifah, pemimpin. Pemimpin mau belajar, dipanggil jajaran untuk ngajari pemimpin. Sekali itu tidak patut guru tadi itu datang untuk mengajarkan sekalipun itu pemimpin di tempatnya pemimpin. Apalagi selain pemimpin, ini pemimpin tertinggi. Kalau di Indonesia seperti presiden. Presiden mau belajar membaca Al-Qur'an misalnya, dipanggil guru ngajari presiden di istananya atau di rumah dinasnya, atau presiden mau belajar ilmu wudhu misalnya, dipanggil gurunya untuk ngajari di sana. Tidak dianjurkan guru tadi itu datang mengajari di tempat, karena itu menghinakan ilmu.
Bali sunan ilma dari seharusnya guru itu menjaga ilmu dari kehinaan, bukan dia justru malah membuat ilmu dihinakan. Ilmu ini kan mulia, ilmu itu mahal. Siapapun yang mau, ya harus mencari. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencari ilmu. Kalau didatangkan gurunya, bukan ilmu dicari berarti. Bukan mencari ilmu namanya. Kenapa? Didatangkan bukan mencari. Tugasnya mencari itu berarti apa? Dia harus keluar dari tempatnya ke tempatnya orang yang berilmu, itu namanya mencari. Sehingga Nabi menganjurkan di dalam mencari itu sekalipun jauh. Walaupun berilmu, walau di sini carilah ilmu walau sejauh negeri Cina, bukan berarti harus Cina. Yang menjadi pendapat sebagian orang-orang yang ingin gabung dengan kelompok-kelompok Cina, sejauh saat itu mungkin bisa dikatakan paling jauh dari muka atau benar-benar Cina. Sehingga dibuat oleh Rasulullah permisalan, carilah ilmu walau sejauh, jadi ujung dunia, carilah ilmu walaupun sejauh ujung dunia. Itu diperintahkan oleh Rasulullah, carilah, bukan didatangkan, bukan mencari namanya. Lah ketika mendatangkan, lah yang didatangkan ini mau mengajari yang mendatangkan di tempat yang mendatangkan, maka ilmu itu jatuh nilainya. Jatuh. Orang berilmu itu ketika dia tidak datang ke tempat-tempat yang bisa ilmu apa mertabat kedudukan itu jatuh, dia akan mulia, dia akan dihormati, dia akan dikagumi. Tapi kalau yang berilmu itu datang ke tempat-tempat yang dia bisa dihinakan, maka dia tidak akan ada nilai. Sekalipun dia menganggap punya nilai karena kita punya pejabat, karena selalu didatangi dan semisalnya, dia menganggap punya nilai padahal jatuh di mata mereka. Sebab yang berilmu ini hanya jadi apa? Dia adalah catur yang dijalankan pulau tadi nyalon ini nanti di jalankan ini suruh jalan tiga isah ini jalan kiai yang jalan, ulama yang jalan, ustadz yang jalan. Ini ada hina. Oh katanya Imam Ali itu al ulama hukam ala guru wal guru hukam ala nas. Imam Ali berkata kalau ilmu itu menjaga kamu, bukan kamu menjaganya. Sedangkan harta, kamu menjaganya. Lah orang yang berilmu, ulama, itu adalah pengatur daripada pejabat. Pejabat itu rakyat. Tapi kalau sudah seperti itu, ulamanya diatur sama pejabat. Kampanye di daerah sini, melobi orang-orang di daerah situ, dan yang lain sebagainya. Dengan mengatakan ini baik, ini masuk Allah perhatiannya dengan masjid, no, perhatiannya dengan majelis taklim, pengadilannya dengan madrasah, ini dan itu. Kapan perhatian dia? Kapan? Baru karena ada rencana mau mencalonkan. Sebenarnya gak ada, tapi dibantu akhirnya dengan dalil-dalil itu tadi. Membantu masjid, membantu musola, membantu madrasah dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Ilmu hina.
orang yang berilmu dari itu yang sampai ke ilmunya. Apa yang diajarkan daripada ilmu agama itu mulia. Tapi ketika dia didatangkan untuk mengajarkan di tempat orang yang mendatangkan, maka ilmu yang mulia dari itu akan menjadi hina di dalam mereka. Kita harus menjaganya, menjaga ilmu daripada kehinaan, sebagaimana para salafus saleh menjaga ilmu daripada kehinaan. Di antara ceritanya Imam Malik. Imam Malik dipanggil oleh khalifah, pemimpin. Pemimpin mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Imam Malik agar membuat kajian di istana daripada ilmu hadisnya, waktu dan yang semisalnya. Lalu Imam Malik menyampaikan kepada utusannya khalifah tersebut penolakan, ya. Bahkan beliau berkata, al ilmu yukta, kalau tahu ilmu harus datang. Walayati, ilmu gak datang. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Enak kalau datang di rumah kau gurunya, datang. Ya, katanya kalau datang dia di rumahnya. Apalagi itu kakek datang belum siap. Oh maaf, Ustaz belum siap. Mau kamu tanya dengan kami? Lih, hilang sudah. Mana para sahabat itu? Para sahabat itu juga membuat murid menunggu, bukan Ustaz yang menunggu. Ini enggak. Mana mau coba yang Ustaz ini? Muridnya di betul. Nggak ada, mereka dulu nunggu ustadznya, bukan ustadz nunggu murid, tapi murid nunggu ustadz. Benar-benar dimuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Makanya orang dulu itu memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu melebihi memuliakan pejabat dan raja. Nggak mau kembali, nolak. Kalau sekarang kan bisa menjadi kebanggaan diri ngajar di istana. Saya ngajar para pejabat. Lupa deh, ulama itu jauh lebih mulia dari pejabat, bahkan dari presiden. Tapi dia jatuh martabatnya seakan-akan dia di bawahnya pejabat. Pejabat lebih mulia dari dia, dengan perkataannya dia seperti itu. Karena yang ada pejabat, loh, apa pejabat? Ada berapa pejabat? Gak ada apa-apa, apa? Kemuliaan, gak ada kesinewanya. Apalagi kalau mereka tidak menjalankan sesuai tugasnya. Tugasnya memerhatikan, tugasnya mengayomi, tugasnya melakukan ilmuwan itu tidak dijalankan sama sekali. Yang dijalankan bagaimana menguntungkan dirinya, bagaimana memperkaya dirinya. Kemudian ada ustadz yang bangga karena mengajar mereka. Mereka taubat tidak? Saya berharap mereka taubat. Kalau kamu berharap mereka taubat, buat mereka memuliakan ilmu. Bukan kamu datang ke mereka, akhirnya kamu dihinakan. Imam Malik tolak dengan teman. Ya, ilmu itu yukta, perlu didatangi, bukan yakti, bukan ilmu itu yang mendatangi. Karena menjaga kemuliaan ilmu ini harus dari siapapun, menjaga kemuliaan ilmu ini dari siapapun, khususnya guru. Paslon fi tausi'i majlisil ilm. Paslon fi tausi'i, di dalam meluaskan majlisil ilm, majlis ilmu. Wa yanbaghi an yakuna majlisu wasi'an,
semestinya majelis, tempat majelis ilmu itu harus luas. Lihat tamatkan adilasa ufi, supaya orang-orang yang hadir, yang duduk memungkinkan untuk belajar. Tempatnya sempit, susah, sulit ya, memanjang meluber, dan mungkin yang di luar gak? Tidak, yang luas. Luas tempatnya, duduknya juga gak sempit-sempitan. Jadi bisa menampung banyak, yang ditampung, yang belajar itu bisa tenang. Kenapa? Gak berdempetan, bisa benar-benar fokus dari apa yang disampaikan oleh guru. Lah, karena itu banyak daripada tempat-tempat ilmu yang memang luas-luas, luas-luas, enak dan belajar dan yang lain sebagainya. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baiknya majelis tempat untuk ilmu awsa'uha, yang paling luas. Yang paling luas, bukan luas tapi gak bohong ya, luas di sini ini karena bisa menampung banyak. Karena dulu itu orang itu benar-benar haus ilmu. Apapun yang mereka tidak ketahui, tidak mereka lakukan kecuali setelah bertanya. Kalau di sini kan ya, nggak mau bertanya, kalau dikasih tahu, nge-nge, seakan-akan sudah nyerti. Kalau sudah tidak mau melakukan kecuali setelah bertanya. Makanya kalau kita lihat di dalam ceritanya Ibnu Abbas, rumahnya Imam Ibnu Abbas ini nggak pernah berhenti orang datang bertanya. Nanti pengumuman yang mau FPG ini, FPG sudah selesai pulang, pengumuman lain lagi bergantian, sip-sipan yang masuk, yang mau tanya tentang ayat Al-Quran, tentang Al-Quran dan sebagainya masuk, ini tanya Al-Quran, ini tanya ayat ini, tanya sebab munculnya ini, dijelaskan pula, nanti tanya tentang hadis, tanya tentang tauhid, begitu juga terus-menerus. Dan ya, nah, ketika tempatnya luas, tempatnya enak, pasti enak untuk mendengarkan, enak untuk datang, menimba ilmu dan yang lain sebagainya. Nah, seperti itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, di awal-awal kita adab dengan sanad yang sahih dari riwayatnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, kemarin-kemarin ini kita membahas tentang adabnya al-mu'allim, guru. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita membahas tentang adabnya murid. Nah, adabnya murid di dalam mencari ilmu kepada guru, di dalam memuliakan ilmu dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan adab-adab yang telah diajarkan oleh para ulama yang diambil daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.